Hai guys, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, The Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Duh guys, ini pengantin baru malam Jumat lagi pada kurang sehat nih, Davila sama Vidya ya. Mungkin karena mereka itu selalu berganti-ganti cuaca di Vietnam dan di Indonesia kan beda cuacanya ya guys ya. Jadi mungkin itu yang membuat badan mereka itu kurang fit ya. Dan malam ini yang terlihat bahagia dan happy banget itu Baby Pong guys, putri dari Davila dan Vidya ini. Ada temennya, ponakan dari Vidya yang bernama Fadli. Memang hampir seumuran ya, Bongnya umur 9 dan Fadlinya umur 10 tahun. Jadi kalau main itu pas ya guys ya, seumuran ya. Itu kan guys terlihat seneng banget ya Baby Bong ada teman mainnya. Terus malam-malam itu kan cuaca juga enak ya, di depan rumah ada lampu yang meneranginya. Bong terlihat main apa itu guys ya, main gelembung, main gelembung. Terus ada juga Fadli yang pakai topi kayak pendekar yang berjalan berkelana itu guys, siapa itu namanya, yang bergelar macan putih itu loh guys. Nah, melihat anak-anak ini seneng bermain, orang tua itu ikut bahagia ya guys ya. Pasti Bong makin betah nih di Madiun ya guys ya, karena sudah ada teman bermainnya, jadi nggak kesepian lagi, nggak jenuh lagi main sendiri ya guys ya. Dan buat Davila dan Vidya semoga cepat sembuh ya, mungkin karena efek pengantin baru juga kali ya guys ya, ditambah lagi beda cuaca di Indonesia dan di Vietnam ya.